Gie apa ya? Masa gie sih? Tarik lah mas, wajah gue ada tulisannya compong man. Ya, maaf mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, ada yang bisa saya bantu? Tadi kan aku lihat tulisan lowongan pekerjaan di sini, apa masih ada mbak? Oh sebentar ya, saya panggil bosnya dulu. Oh, enggak mbak. Jawab sama mas. Ini Pak yang mau ngelamar saya. Ngelamar kerja maksudnya. Bawa lamaran kerjanya mas. Bawa Pak, bawa. Oke, ikut saya ke belakang ya. Oke Pak. Boleh lihat lamaran kerjanya mas? Oh iya, ini pak. Kita lihat dulu ya mas ya. Nama lengkapnya siapa mas? Aan Gumala Foresta pak. Wah keren ya namanya ya. Pendidikan terakhir apa ya? SMA. SMA nya mana? Mandul. Mandul? Mandualaren pak. Oh lucu. Terakhir bisa di mana mas? Radio. Radio penyiar dan editor. Oh, mantap. Oke, mantap. Selamat mas, kamu diterima mas. Saya diterima pak? Iya, besok mulai kerja jam 9 pagi ya. Pulang jam 5 sore. Mulai besok. Serius pak? Serius. Untuk SOP bisa tanyain ke mas Topik ya. Baik pak. Oke, siap. Iya, makasih sekali ya pak. Siap, hati-hati saya. Makasih banyak pak. Ya. Malah kayak ini sinetron, blebu-blebu, kerja, Ra. Yuk mas, masuk. Lah, lagi aduh, hai Cer. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Semuanya sehat? Sehat. Sebelum acara briefing dimulai ya, saya akan memperkenalkan Mas Aan sebagai karyawan baru. Silahkan Mas Aan memperkenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Aan Gumala Foresta. Asli dari Salem tapi lama di LA. Terima kasih udah ikut diberi kepercayaan untuk bergabung di Geek Studio. LA. Lama mas. Gak apa-apa. Oke. Okay. Jadi paling Mas Aan nanti kerja masih baru ya, jadi bingung ya mau ngapain. Bisa nanti bisa tanya ke Mbak Melisa sama Mas Rofik ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai bekerja, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa. Selesai. Oke, biar semangat ya. Ya, lihat dulu ya. Oke. Geek Studio, semangat! Bapak. Bapak yakin masukin yang jadi karyawan? Iya, emang kenapa? Lihat aja tuh mukanya. Emang mukanya kenapa? Ngeselin. Mencurigakan, Pak. Jangan susun. Mungkin dari dulu kayak gitu mukanya, ngeselin. Bukan gitu, Pak. Tapi kan Bapak masukin dia tanpa tes, Pak. Terus? Nah, dulu pas masukin saya, banyak banget tesnya. Ini itulah, bla 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 bla. Terus gimana?
Gini aja Pak, bagaimana kalau Bapak tes aja dia? Oke, tesnya gimana? Tes jujur apa enggak Pak? Cerdas, jujur. Gampang kan Mas jalan kamera? Iya Mel, lumayan gampang. Titik-titik ya paham. Oh ya Mel, kau suwe kerja nih Nek? Ya lumayan, arep anak setahun. Gimana? Udah bisa baca? Alhamdulillah Pak, udah semakin banyak yang tambah bisa. Coba pencet dia aja ini. Nah, ya tinggal lanjutin aja. Oke, lanjutin dulu aja ya. Tinggal, ya. Pik. Iya, Pak. Sini, Pak. Ada apa, Pak? Pik. Tadi aku kan naruh apa ya, uang ya di situ ya buat tes kejujuran. Kira-kira coba diambil nggak ya? Coba, mantap, ya. Kita liatin aja, Pak. Iya, coba. Oh, ini kita liatin nih. Tuh kan Pak, diambil. Apa kata saya? Di dunia ini jarang ada orang yang jujur. Gak bisa dibiarin nih. Gak bisa dibiarin. Eh Pak, ya? Tadi saya kan gak ada. Emang ada apa ya? Ini Pak, tadi uang Bapak jatuh di kursi. Oh iya, makasih ya Pak. Oh iya Pak. Nyoh! Ngeselin lu. Salah mami. Mbak, cetak foto. Oke mas, ayu men pacarnya apa? Tuh, mantannya. Lah, foto mantan gua apa dicetak mas? Terbakar suh sinyo biar bisa mupon. Oh ya wis dilat ya mas. Pak, uang yang di laci sih udah Bapak ambil. Untuk hari ini belum sih, emang kenapa? Tadi saya mau ngasih kembalian ke orang udah gak ada. Yang bener? Bener, Pak. Hei, semua orang ribut-ribut. Menang, baik. Kamu gimana sih, Mel? Kok bisa kecolongan gini gimana, Mel? Maaf, Pak. Tadi rame. Lagi rame? Kalian tinggal. Gimana ini? Tadi aku motongin kertas, Pak. Mesti kamu ya? Nggak ngerti, Mas. Nggak kita sumpah. Udah diam, Pik. Jangan nambahin masalah. Bikin ribet aja. Delengan apa ya, Pak? CCTV... Apa ya? CCTV. Oh iya, kasih pojok kamera kayak pokoknya gini. CCTV gundulmu? Yang lakas CCTV, mendengar CCTV ini ngendi? Oh, maaf, Pak. Terkira ada CCTV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lih, pada kenang apa sih? Yuk, lih, gusen-gusen temen Rene. Ada masalah, Pak? Iya kok, Wak. Yang balik kecolongan, duitnya hilang ya. Kebeneran, Wak. Masuk nyong menek. Yang tadi kan suin temen. Lah, nyong niatnya cuma pengen deleng lightingnya kok, tak video-video. Tapi pas di rumah, nyong deleng videonya kok kayaknya aneh-aneh. Mana nyong menek-maning? Mau esok nyong metu. Tadi orang ngerti apa-apa gue. Maksudnya video pribadi aja, Jel. Hilang. Wis, kon saya ingin deleng baik, bukan tanah jawabannya ini kene. Thank you.
Ki komel temenan Mel. Serius Mel kok njukut ki Mel? Jadi kok tega nemeni ki si Mel? Ih yakin orang nyangkanya ta Mel. Kok wani-wani nek njukut si Primen Mel? Kok mbok wis suwe kerjane ngene. Ya jek iki sarane ta Mel. Kok aduh. Kok salah iki carane Mel. Kiki ya Allah. Kok mbok wis kaya sedulur ngene wis kerja suwe ngene Mel. Kok bisa iki si Primen Mel? Burane Pak. Nyong sebenarnya langkah niatan kayak kue, tapi mamane nyong emeriang Pak, kura duit duit gue bayar. Jadi mau ngobati mamane Pak, nyong burane. Tapi caranya kok salah Mel, main colong colong bagi gue, main juga cukup duit ya gue, kue aja nyolong Mel. Kok kan kerja suwin gini. Wa, kalem kalem kalem, sabar. Ya orang kayak us kerja suwin ini nyong, nyong orang nyangka bae wa. Ya us kekeluargaan belanja jagung bae. Orang pengen aku telingi wong. Jauh di sini jagung. Kalem kalem kalem. Bok anak papa yang masalahnya ngomong rawa, tinggal ngomong, mas aku anak kian, insya Allah tak balik. Meli juga salah sih, tapi dia permain money, ya kan? Paling enaknya dia mau keluarga baik. Orang aku tuh, motor-motor tadi gue lah, rapik. Aduh. Iya Pak, nyong salah, nyong yang ngajuk Pak, ngumpurannya Pak. Dari awal kan aku sering ngomong, ini bocahan kabeh, aku kayak paling orang seneng karo bocah sing orang jujur. Orang belak-belakan orang ngomong apa anane, apa-apa dipendem, kerja apa-apa tumungnya baik. Orang masalah, kok apa pemain-pemain syukur-syukur aku bisa bantu loh. Aja sarannya kayak gini, banget terus seneng nyongnya kayak gini. Bingung aku kayak. Terus Mel, kok tak ampura. Tapi ya gue sarannya aja maning-maning gue Mel. Ya. Sun ya Pak, ngampurannya selama kayak urung bisa ya, jaga kepercayaannya Bapak. Ya Bapak, bisa Bapak. Kayak juga mungkin salah nyong ya karena kurang perak karo koko pada orang tahu gue perlu apa pimen ya wis kue duit tak ikhlas nang gue koko bayar apa apa nang gue uang tuan eko sih penting uang tuan eko cepet mari kue juga bentuk tanggung jawab nyong sih karena aku juga wis sering bantu karo nyong jadi saru apa ini ngampurannya juga aku bawa kayak salah ya sampai kau berbuat itu ya aku nyelok maaf ya. Kemarin orang so akrab. Iya kayak koko. Ah iya kayak koko koko. Kenapa ngoko sih? Ya.